Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan hari ini gue bakal mainin lagi game Grand Theft Auto 4 nya ya kan, atau GTA 4. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Kemarin udah gue live streaming gitu kan, itu misi yang pertama gitu kan. Oke, kita bakal lanjut lagi misi yang kedua berarti hari ini ya. Oke, ini masih loading, kita langsung skip ke misinya saja. Alright, kita udah berada di gamenya. Dan ini kemarin terakhir kali gue udah upgrade baju ya. Udah ya lumayan keren lah bajunya ya, ini yang paling keren ya di tokonya itu ya. Dan duit gue tadi $108 ya, 1.300.000 lah. Oke, kalau di sekarang ya, kalau dulu kan ini gamenya 2005 ya, itu berapa duitnya coy? Mungkin lebih banyak lagi, mungkin lebih banyak atau sedikit ya, lebih sedikit lah. Pokoknya ya sekitar 1.300.000 lebih lah ya, 1.400.000-an. Oke, dan misi selanjutnya kita nih ngapain nih boy? Misi selanjutnya nih kita nggak ada misi nih. Oh, ini ada telepon, ada telepon. Oke, angkat. Si Michelle nih. Hai Nico. Oke, kita bertemu dengan Roland, pacar Roman. Ingat. Oh, dia nelpon gitu kan. Ini Michelle nih tertarik sama Nico nih. You do not normally do what? Oh. You're not making this easy for me, are you? Aku mau ngajak. Yeah. Barbar kali ceweknya ya. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick. Aku juga mau keluar dengan Roman setiap saat. Jemput kau dan. Wadaw, langsung kencan boy. Langsung kencan, gimana dong? Tampan jiwa kau ya. Tampan jiwa nih, kameranya nggak bisa dideketin ya. Wah, tampan jiwa dia nih ya. Waduh, langsung diajak kencan sama cewek gitu loh. Atau ceweknya yang memang kesepian atau apa. Ini larinya kok lucu. Kok kayak gitu ya larinya. Kampret. Kayak gini. Oke, kita pilih mobil yang bagus dong ya kan. Ya kita modalnya tuh minjem. Ini minjem ya. Ini minjem. Ya please pengertiannya ya. Duit kita cuma 1.300.000. Mau jemput cewek pakai apa coy? Mau pakai Gojek? Gak bisa gitu kan. Kita ya udah minjam dulu mobil. Dan by the way, ini gue kurang suka ini loh grafiknya ini, bentar ya. Oke, dah ini. Nah, kayak gini kan lebih cerah gitu kan. Aduh, tadi tuh grafiknya tengah-tengah semua. Gak bagus banget gitu loh, sakit mata pak. Oke, dah ini kita untuk menuju Jeddah. Saat membuka peta, tekan enter. Oh, tekan enter. Maksudnya? Oh, untuk ngin scrollnya. Oke, kita kalau kita klik ini bisa kayak GTA 5 nggak? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa di double click ya. Kalau kita double click nggak ada kayak markernya kayak gitu loh. Kalau di GTA 5 kan bisa tuh. Kalau kita double click langsung. Oh, jangan lecet lah please. Langsung ada jalan tercepatnya gitu ya, kayak Google Map lah ya. Oke, bagi kalian yang gunakan Google Map pasti tahu. Oke, kita bakal jemput dia boy. Kita bakal kencan di hari ini, hari pertama nih kalau nggak salah boy. Hari pertama main nih gua. Roman nelpon. Bodoh amat. Gua mau kencan dulu. Iya. Bodoh amat Roman. Kata dia kan tadi, kata si Nico udah muak gitu kan jalan sama si ini mulu gitu. Oke, kita parkir dulu kayak gini ya. Ini apakah luar negeri parkirnya kayak gini? Kayaknya enggak ya. Ini ngalangin pejalan kaki anjay. Tutup lu, tutup. Ya oke, tutup pintunya kayak gitu caranya kan. Oke, sip. Oke, kita jemput. Kencan pertama, boy. Waduh, mantap jiwa. Oke, langsung kencan ya. Kamu akan membuat teman dan pacar sepanjang waktumu di kota Liberty. Kamu bisa mengajak mereka ke berbagai aktivitas, contohnya makan. Oke. Kita udah makan ya. Makan sendiri juga bisa, padahal gak usah ngajak cewek juga bisa gitu kan. Bermain game dan menonton klub kabaret atau melihat aksi komedi. Wedi, melihat aksi komedi bersama gebetan. Gebetan ya kan, belum pacar ini sebenarnya. Masih belum ditembak dor-dor. Oke, harap tunggu, mari kita tunggu. Oke, teman-teman semuanya, ini tadi crash ya gara-gara kencan tadi. Dan ini gua menerima telepon dari Roman ya. Oke. Terus si Roman minta tolong kayaknya tadi, boy. Gua bicara, gua nggak baca lagi tadi ya. Apa bingung gua ya. Oke, dan ini kita skip saja kencan pertama katanya tadi ya. Kita skip saja, semoga bisa. Oh, bisa. Oke. Tadi soalnya cut skinnya buat crash ya. Aduh, itu aja gue lupa. Hey, it's Nico. It's Nico. Oke, ini dia. I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Oh, kita belum kencan ya. Berarti tadi masih
dibilangin aja gitu loh. Kita bisa ngajak dia makan atau apa ya, nonton komedi gitu. Oke. Aku suka bersih-bersih. Oke. Semuanya baru. Yeah, aku terobsesi dengan kebersihan. Oke. Waduh, bersih banget katanya ya, kan dipuji ya. OCD or something? Patah-patah kayak gini ya. Game-nya emang kayak gini loh. You look good. Thanks. Oh, Nico ini orang Rusia gitu loh. Dia enggak biasa gitu loh ya. Sama budaya di Amerika ya. Fun fair. Pekan raya. Ya, great. Nah, kan patah-patah kayak gini kan skin ini loh. Love the fun fair. Oke, mari kita berangkat langsung. Actually, we call it, carnival here. Oh, carnival. Pekan raya yeah. Dia bilang ya. Beda sikit saja sih. Oke, dia memaklumi saja ceweknya gitu kan. Sip. Langsung kita berangkat. Waduh, ini langsung berangkat ya. Si Roman bodo amat. Eh, mobil siapa ini? Bawa Michelle ke karnaval. Oke, kita langsung saja ke karnaval. Jadi Michelle, what do you like to do? What do you like to do? Come on, I asked you first. I like to keep active, I guess. Sports, olahraga, kebugaran. Things like that. I'd like to know about you though. See the places you hang out. Yeah. Santai ya. Gua sambil baca nih juga subtitle-nya. Nah, apa tadi? Jadi nggak bisa nyetir cepat, oke ada polisi, alright. Sip. Oke, langsung saja kita menuju karnaval ya. Wadaw, hari pertama. Gitu kan, hari pertama kencan. Ini harus benar-benar kita bawa mobil ya. Ya kan? Harus mencerminkan kan seperti orang baik. Orang baik. Kayak gue juga. Ya, bacot. Oke, karnavalnya ini lumayan jauh kayaknya nih ya. Nggak tahu juga nih. Semoga ada kata-kata saja. Ini nggak tahu ya kapan terakhir si Nico pacaran ya, ini jangan-jangan ya nggak tahu cara pacaran nih. Tidak buka tahun ini lagi pula aku ragu mereka anyway. Keamanan. Oh, okay, kita main bowling coy. Okay, kita bakal main bowling coy. Okay, kita nggak bisa lari nih ya kayaknya, soalnya dia nggak ngikut lari nih. Coba kita lari dong. Oh bisa dia lari. Thanks for taking me out. Nggak sudah masuk keluar. Wait. I'm kind of lonely. Aduh, kasihan sekali. Kau kan orang lokal, ya ya. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere. Where? The Midwest. You probably know more people here than me. More assholes maybe. Lebih banyak orang bajingan katanya. Oke, okay. Katanya tadi si cewek ini basa-basinya dia mau ngajak kita karena kita orang baru gitu loh, baru pindah ke Liberty City. Ternyata dia juga kesepian. Lagi libur kerja mungkin ya. Oke, okay, mau oke, okay, ini dia di tempat bowling kan, langsung kita main coy. Oke. Okay. Oke, okay, pergi ke mana tadi coy? Oh, nih kasir. Oke, okay, tekan E bila kamu mau bowling. Pilih jalur kosong untuk main. Oke. Okay, ini dia nih jalurnya nih. Oke, okay, kita bakal main coy. Di ujung aja deh ya. Wow. Ini gimana nih mainnya, boy? Oke. Okay. Oke. Okay. Ade to get position. Oke, okay, ready position. Oke. Okay. Ini geser ke sini deh. Oke, okay, biasanya di ujung sih gua pernah lihat kompetisi terus ini. Apalagi coy? Ini cancel to ready position, klik kanan. Oke. Okay. Oke, okay, kita bakal siap-siap ya. Oke, okay, dan kita katanya klik kiri pada mouse kalau udah siap. Terus tekan apa lagi? Oh, kayak gitu. Oh ya 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 ya. Mouse-nya kita terus ke depan kayak gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Mantap, mantap, mantap. Oke, okay, skor kita tadi berapa? 7 skor kita ya, kan? Oke. Okay. Mana nih cewek kita nih? Mana nih, coy? Geser dikit. Oke, ini mungkin lurus. Oke, siap. Desah. Up. Strike, strike. Wah, strike ya, 2 kali. Mantap, boy. Spare ya. Oh, spare ya. Kalau 2 kali spare namanya bukan strike. Oke, ini cewek kita gantian lagi ya. Jangan sampai kalah kita nih ya sama dia nih. Oke, mari kita lihat gitu kan. Oke, kita lihat. Set. Please jangan strike. Yes, enggak strike ini enggak bakal. Ini 3 kali nih. Minimal 3 kali minimal 3 kali hantaman nih. Sekali 1 ya kan, enggak bisa langsung 2 nih. Oke, okay, kita langsung. Oke, okay, kita coba lihat. Enggak bakal 2 langsung dong. Nah, kan. Oke, okay, ini kita nih bakal strike nih. Oke, okay, mari kita coba kesempatan kedua ini rada di tengah dikit ya kan. Set.
Siap. Lempar, boy. Sert. Wah, ini strike nih. Waduh, sama kayak dia tadi, anjay. Gagal nih, gagal. Ya, setidaknya kita di awal tadi bisa habis dalam 2 kali bola ya. Oke. Set. Kena dong. Iya. Yeah. Save, mantul. Oke. Kita coba langsung skip. Langsung skip. Dia cuman 2 doang, anjay. Dikit bet dikit ke kanan dikit. Kayaknya tadi terlalu ke kiri ya. Oh, se. Mantap, boy. Aduh, kurang. Ini bisa ngeliok kayak gitu enggak ya? Oke, kita coba ya. Oke. Ini sampai berapa, cuy? Sampai 10 atau apa nih kita nih? Cancel aja bisa enggak ya? Oke. Bam. Wah, dikit lagi, satu lagi habis, boy. Ini kayak kita malah main bowling ya? Oke, kita skip. Dia 9 ya. Oke. Tekan E untuk enter lanjut ya. Lanjut kita sampai habis pokoknya, boy. Oke, ini apakah meniup? Oh, enggak juga, anjay. Berarti memang sesuai tangan kanannya ya. Kita harus sesuaikan sama tangan kanannya nih. Oke. Kita skip saja ini mungkin ya. Soalnya ini boring kalau kayak gini. Oh, habis, coy. Oke, akhirnya kita menang ya, kawan-kawan. Gua mendapatkan berapa tuh? 68 poin dan cewek si Michelle 35 doang ya kan? Oke. Oh iya dong. Itu tadi seru. Kau kan nonton untuk program? Oke, kita langsung. Oh, gitu doang ya kencannya ya. Kita ajak dia jalan-jalan main itu doang. Main bowling ya. Oke, langsung kita antar pulang, langsung lari aja ya. Biar cepet. Oh, gitu doang ya. Berarti kenal banyak orang. Apakah ada? No, I guess I'm married to my job. What do you do? Gak ada ya. I work with Mallory. What do you do exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. Oke. Dia juga enggak punya pacar, enggak punya suami juga ya si Michelle. So what are you doing here in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Oke, katanya si Nico ya, cuman hanya bualannya Roman gitu loh. Dia datang ke Liberty City sini bukan ada alasan lain gitu loh. Kalau misalkan di GTA San Andreas kan si Z tujuan utamanya dia mau ngebalas geng balas gitu kan. Pokoknya mencari pembunuhnya ibunya gitu kan. Tapi ini dia nggak tahu gitu loh. Atau rahasia ya. Nggak tahu juga. Siapa yang tahu? Mari kita lanjutkan saja misinya gitu kan. Sampai selesai baru kita tahu, boy. Oke, berarti si Roman ini yang ngajak Nico buat ke kota sini ya. Oke, mari kita langsung saja antarkan dia. Sudah bagus. Oke. Really woi, kita diajak lagi again. Gitu kan. Wadah. Dulu juga akan kubungi lagi nanti. Oke. Please do, Nico. Tunggu ya. See you soon. Waduh, mantep. Nanti bakal kita ajak lagi gitu kan. Oke, see you soon. Dan oke, kita langsung menuju si Roman ya. Roman-Romannya nih masalah nih. Oke, ini kayaknya kok nggak ada tanda Roman ya? Bisa juga kamu mengajaknya kencan atau membatalkan jadwal katanya. Nah, Roman lagi. Terima kasih sudah meluangkan jam sibukmu untuk melindungiku dari internet gila yang sekarang. You shouldn't have borrowed money from them in the first place, Roman. Anyway, I was seeing Michelle. I thought you wanted me to date her. Come and pick me up, cousin, yes, and at least tell me that you got her titties out. Maybe then your betrayal will be worthwhile. They were nice titties, yes? Oke. Gara-gara tadi kamu sekarang bisa juga gunakan ponsel untuk buat keputusan. Tekan enter untuk setuju jemput Roman. Backspace memberitahu Roman kamu sudah jemput. Oke. Okay. You're an animal, okay. Roman. Nothing can stop you being horny. I'll see you soon. Oke. Kita bakal jemput si Roman ya. Gara-gara kita nggak datang tadi jemput si Roman ya, dia babak belur, coy. Babak belur di... Aduh, licin banget ini, sumpah. Di sini mobilnya, boy. Dia babak belur gitu kan, langsung masuk rumah sakit ya.
gara-gara nggak ada kita gitu kan. Kita aja jagoannya di sini ya. Aduh. Apa tuh SMS Roman? Bodo amat lah, lagi di mobil nggak boleh ngacak-ngacak handphone. Tapi gue penasaran gitu kan. Bodo amat lah, nanti sulit susu. Oke, kita langsung ke sini ya. Mana nih? Oke, tekan G kah? Mana Romannya? Ini kah Roman? Oh, there is the man who chose Coach before his cousin. I hope she was worth it. Will you drive me back to the office, cousin? Lebih memilih cewek katanya daripada sepupunya. Ya iyalah ya kan. Pertama kali coy, pertama kali diajak lagi. Kapan lagi gitu kan? I wondered about Michelle when I first met her. If she was not a friend of Mallory's, it would be me with the smell of titty on my breath. Ah. You who ended up in hospital. Firstly, Roman. My breath does not smell of titty. Secondly, I don't think that your loan shark friends could hospitalize me. I can look after myself. All the more reason why I should have hooked up with Michelle. Everyone would be a winner. Yes, well, I will not let these men treat you like that again. I'm sorry for letting you down. Kita ini jadi pelindungnya, jadi bodyguardnya si Roman kayaknya nih ya, malahan kesannya ya. Roman dipukulin, dateng gitu kan. Bisa bebas gitu loh. Gua ya sesuai jadwal awal gitu ya. Jadwal awalnya tadi kan kencan sama Michelle kan. Jadi ya gua Michelle atau Michelle ya sama aja lah ya, Michelle ya. Jadwalnya sama dia ya udah gua enggak memerlukannya, enggak ngirauinnya lain. Roman, aku minta maaf lagi karena tidak di sana untukmu. Kau sudah berbuat banyak sejak aku tiba di sini. Alright. The choice between some titties and your safety would have been difficult for me as well. Don't worry, Nico. Call me soon. Okay, dia juga nggak apa-apa gitu. Maklum aja dia. Buah dada ini pasti ya bangke. Okay, sedang menyimpan otomatis. Okay ya. Okay, teman-teman semuanya, gua akhirin saja videonya sampai sini dulu. Kamu bisa menonton TV di apartemenmu. Aduh, nonton TV buat apa? Ini juga misinya stop sampai sini. Nanti kita bakal lanjutin lagi di episode selanjutnya. Kalau kalian suka, gua lanjutin GTA 4. Silakan klik tombol like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe. Ajak teman-teman kalian juga nonton video gua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Kiman. You what?